Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Trip Salam Indonesia Damai, Kak rewel, rewel. Salam semangat para netizen semuanya ya. Saya doakan semoga sehat selalu, dilancarkan segala usahanya dan dijauhkan dari segala virus-virus terutama virus corona. Oke, langsung saja ya. Sesuai video pertama tadi, sesuai judul dan thumbnail, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengeksplor ya, menikmati suasana dari wisata kampung coklat yang berada di Blitar ya. Dan ini suasana pintu masuk ya, ada scan peduli lindungi ya, silakan mau yang scan mau tidak ya, langsung saja eh, tetap eh, memakai prokes ya. Untuk tiket masuknya yang terbaru ya, saya membuat video ini mengunjungi kampung coklat ini pada tanggal 22 Januari 2022 ya. Tiket masuknya Rp20.000 per semua umur ya. Jadi anak e, 3 tahun ke bawah free. 3 atau lima tahun ya kalau nggak salah. lima tahun itu udah bayar, Bro. Itu anak saya yang kecil udah bayar. Ini spot pertama ya. Spot pertama ketika memasuki pintu masuk ke satu di Kampung Coklat. Nah, ya. Jadi, apa namanya tempat buat foto-foto ya? Di sana ada background tulisannya kampung coklat, dan ini spot selanjutnya. Nah, ya, spot selanjutnya yang akan kita ekspor nanti ya, ada belok kanan, ada lurus ya. E, terserah kita mau pilih yang mana, tapi nanti saya akan memilih ke yang belok kanan tadi ya. Lalu, saya akan siap berfoto-foto dulu nih ya. Oke. Nah, setelah foto-foto lanjut ya. Itu yang depan itu pintu masuk ya, tuh ya. Kampung Coklat. Tuh ada buat spot foto. Nah, tadi saya foto di sini. Lalu kita lanjut memasuki sebuah jembatan ya. Jembatan atau lorong yang bagus sekali menurut saya ya. Eh apa ya? autentik atau apa ya? Dan ini juga nah ya. Kenapa jembatan ini? Ya melewati kolam ya ada ikan-ikannya ini juga bagus buat spot foto ya buat foto foto kalian di sini juga apa namanya tapi cukup ramai ya cukup ramai jadi kalau anda mau foto sendirian yang bagus gak ada orang lain gak ikut ya harus sabar ya kan harus cari celah nah, untuk selanjutnya ya ini Pengalaman saya pertama ketika mm, mengunjungi Kampung Coklat ya. Jadi saya belum tahu sama sekali Kampung Coklat itu seperti apa. Kalau dari ceritanya mertua ya itu ya istilahnya ya biasa banyak eh, apa pohon coklatnya. Nah ya ini saya sarankan juga ya sebelum saya bahas Kampung Coklat ya kenapa dipanggil Kampung Coklat. Di dalam sini bayar 20 ribu per orang. Nah, ya kan, di dalamnya nih, Anda siap. <laughs> Kalau Anda punya anak banyak, ya bawa anak kecil banyak, Anda harus siap-siap merogoh kocek. Karena apa? Karena di dalam banyak sekali permainan anak, entah itu playground, entah itu yang tadi kereta-kereta apian, entah itu nanti coba dilihat ya. Dan ya, tadi kereta api tiketnya 15000 nah, dan ini playground juga 15000 bayangin aja kalau ada anda punya anak 4 atau 3 naik satu wahana 15000 tinggal dikalikan saja ya jadi eh, ini apa namanya Ya tergantung sih ya, namanya juga kita berwisata ya kan, ya harus siap dong, rogo kocek, nah kan gitu ya, ini just informasi saja, jadi setiap wahana anak atau permainan itu kita bayar lagi, tiketnya minimum 15.000, nah ini ada kolam renang juga, tapi e, nampaknya masih perbaikan ya, tidak berfungsi tuh ya, masih diperbaiki tuh ya, seluruhannya atau apanya itu, nah terlihat kering, kolam renangnya juga. Jadi lanjut ya, kenapa dinamakan Kampung Coklat? Ya, karena dari mulai pintu masuk sampai dengan pintu keluar ini tuh nih, nih ini tuh jadi sebuah bangunan ya, ya sebuah gedung atau ya bangunan ini kombinasi dengan pohon-pohon coklat. Nah ini semuanya ini pohon coklat dan itu berbuah bro, ya. Nah ini ini lo pohon coklat semua ini, Nah, ya jadi kenapa dinamakan dengan Kampung Coklat? Karena memang di sini penghasil coklat ya, penghasil coklat. Nah, dan ini area untuk kita bisa santai-santai, memilih tempat duduk. Dan just informasi juga ya, saya sama keluarga masuk ke sini itu boleh ya bawa makanan dari luar. Boleh. Ya. Jadi habis dari area permainan tadi ya ada ada beberapa food court dan ini juga ada beberapa tempat duduk. Nah, ini nih ya. Eh, permainan anak-anak kecil juga ini bayar 15.000 ini ya yang mobil-mobilan ini. Makanya itu, Anda harus siap-siap kalau ke sini kalau bawa anak kecil harus siap-siap ya. Ya bukannya apa ya? Ya Anda hitung sendirilah ya. Ini bagi Anda kalau yang kalau yang belum pernah mengunjungi Kampung Coklat, biar gak kaget gitu loh ya, ya begitulah. Nah, Oke, okay. nah ini kita masuk ke spot uh, wilayah kulinernya. Kulinernya ini serba coklat, ya serba dari bahan coklat. Nah ya jadi uh, di depan ini ada banyak meja untuk kita makan ya, untuk kita duduk-duduk ya. Dan memang tadi tidak ada pemeriksaan ya, tidak ada pemeriksaan. Gak apa-apa kok bawa makanan dari luar. Dan ini ada kolam terapi ikan, ya. Nah, terapi ikan ini kita harus bayar juga, ya. Jadi kita harus sewa bantal, nah, buat duduk gitu loh ya tuh, ya. Harus sewa bantal 5000 Ya, kalau kita main cemplungin kaki aja nanti dimarahin sama petugasnya ya. Tuh ya, banyak kan main permainan anak tuh itu semuanya minim 15.000 dan ini area untuk food courtnya food court yang agak besarnya lah ya buat makan-makan buat istirahat di sini dan makanannya juga ada es dawet ada minuman serba coklat makanan serba coklat ya jadi bisa dilihat ya cukup ramai dan pohon coklatnya ini ada di mana-mana di sini ya dan ini berbuah loh ya berbuah setelah ini saya akan mengajak anda ke area e, galeri coklat, ya galeri coklat atau pusat oleh-olehnya. Nah, jadi ada beberapa spot, ya. Memang saya tidak mengunjungi atau mengeksplor semuanya, ya, karena bareng sama anak kecil itu gimana ya, nggak <gimana> ya? bisa bebas, ya. Dan ini kita masuk di e, area atau galeri coklatnya. Nah ini di depannya ini bagus nih lorongnya buat foto-foto ya. Galeri coklat itu apa? Jadi ini uh, apa namanya oleh-oleh ya pusat oleh-oleh dari kampung coklat ini. Yang dimana isinya di dalamnya semua makanan yang terbuat dari bahan coklat ya. Nah di sini saya lihat-lihat dulu nih lorongnya. Nah ini nih ya coklat galerinya nah ini suasana lorongnya ini kita kalau foto bagus tapi ya tetap ya karena rame ya nggak bisa gitu lah sendirian gitu ya <laughs> harus curi-curi waktu nah saya lihat dulu ke depan ini nah coba kita langsung masuk nah ini sangat uh, ramai ya sangat ramai sekali di sini ya ada baju ya biaya baju buat oleh-oleh gitu ya bertuliskan kamu coklat diasi dengan lampu-lampu dan ini aneka macam olahan coklat ada di sini. Harganya mulai dari 5.000 sampai dengan 20.000 ke atas tergantung macam coklatnya ya. Nah, ini saya beli sedikit oleh-oleh ya di sini eh, apa namanya? ya buat sekecil si aja sih. Nah, kalau Anda mau bawa oleh-oleh buat tetangga ya ini ya contoh macamnya ya. Nah, ini coklat-coklat seperti ini nah ini yang ini 12.000 nih segini ya macem-macem harganya nah, ya, saya lagi milih-milih Oke dan terima kasih ya ini saya dubbing karena aslinya saya buat video live tapi banyak musik ya takut kena hak cipta ini pintu keluarnya kedua terima kasih sekian dari saya salam